Hi, welcome to my diary. Jadi gimana akhir bulannya, Fakins? Apakah kalian sudah memeluk orang yang kalian sayang? Entah itu papa, mama, kakak, adik, atau mungkin cewek kalian sendiri. Soalnya nih ya, ternyata tuh memeluk seseorang yang kita sayang ternyata juga bisa menyembuhkan trauma, melepaskan stres harian, dan bahkan juga bikin hormon bahagia kita tuh jadi meningkat. Una pernah baca juga, memeluk seseorang minimal 10 detik bisa bikin kita lebih tenang ketika kita panik. Dan Una cukup ngerasain sih hal itu, karena tiap hari pun Una juga pelukan sama guling. Somehow you got me to believe in everything that I could be. I gotta say, you really got away. You got away, it seems. You gave it's in the